Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, nikmat. Ada sesuatu yang enggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul main-main ya, menjelang isya, maghrib, malam-malam cuma nonton, tiba-tiba taklim. Ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya saya kemana aja selama ini. Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali kayaknya selan tuh. Seketinggalan nih gitu, seketinggalan. Ya sama, dulu-dulu sholat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan sholat sunnah, wah kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman.